saya meninggal tenggelam di sungai, Bu ya. Dan kata orang setempat, di sungai itu sering kejadian anak kecil atau orang dewasa meninggal karena tumbal di sungai itu. Tidak usah membawa kepada keyakinan-keyakinan. Oh, itu adalah tempat angker, setiap orang lewat di situ banyak meninggal. Memang mungkin tempatnya membahayakan, orang tidak waspada. Ada kan sebuah jalan, ini banyak orang meninggal di sini. Kalau kita perhatiin, memang tikungannya agak tajam, orang nggak hati-hati, bablas, nabrak, bisa jadi begitu. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Salam berkat. Saya ingin bertanya, anak saya meninggal tenggelam di sungai, Buya. Dan kata orang setempat, di sungai itu sering kejadian anak kecil atau orang dewasa meninggal karena tumbal di sungai itu. Anak saya perempuan umur 7 tahun 2 bulan. Semenjak dengar omongan orang setempat, sampai sekarang saya tidak tenang. Saya sedih terus, juga kepikiran terus. Apakah anak saya di surga, budak jin penunggu sungai Landa Kalimantan Barat, tepatnya di Tanjung Hulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang meninggal dalam keadaan dizolimi, tempatnya di surga. Seorang mukmin yang meninggal dizolimi, apalagi anak-anak dizolimi, apalagi dizolimi atas dasar keyakinan yang salah. Ada anak diculik jadikan tumbal. Misalnya, orang muslim enggak akan melakukan tumbal. Apa itu tumbal? Tumbal orang muslim adalah bersedekah, bukan bunuh anak. Jadi kalau ada anak kecil diambil oleh orang yang jadikan tumbal, enggak akan jadi budak mereka, anaknya di surga. Enggak tahu keyakinan dari mana jadi budak, anakmu jadi budak. Nah ini enggak ada, anak kecil meninggal, dia mulia, enggak ada ini. Jadi kemudian jangan percaya istilah tumbal-tumbalan begitu. Na'udzubillah, seorang muslim termasuk yang bertanya ini sepertinya sudah terpengaruh percaya dengan tumbal. Kalau ada anak diambil untuk dijadikan tumbal, berarti dia mati syahid, mati mulia dia, mati dalam keadaan didolimi. Nah, yang membuat tumbal itu yang jahat, kurang ajar, manusia jadikan tumbal. Ini adalah pelanggaran kemanusiaan dia tuh, manusia jadikan tumbal. Gak boleh tuh, dosa besar, membunuh orang. Dan kalau ada orang dibunuh gak akan jadi, itu kan cerita di film, ditumbal kemudian jadi budaknya dan sebagainya, gak ada itu semuanya. Yang akan jadi budaknya iblis, yang jadikan tumbal, dia telah jadi budaknya setan dia. Yang menjadikan tumbal, yang mengambil tumbal itu jadi budaknya setan. Dan akan dihinakan nanti, di akhirat, di neraka bersama setan. Jadi enggak, jangan, Anda enggak boleh punya keyakinan. Putri Anda meninggal di tempat tersebut adalah dalam keadaan mulia, tenggelam lagi. Bukankah tenggelam termasuk golongan mati syahid? Tidak usah membawa kepada keyakinan-keyakinan. Oh, itu adalah tempat angker, setiap orang lewat di situ banyak meninggal. Memang mungkin tempatnya membahayakan, orang tidak waspada. Ada kan sebuah jalan, ini banyak orang meninggal di sini. Kalau kita perhatiin, memang tikungannya agak tajam, orang tidak hati-hati, bablas, nabrak, bisa jadi begitu. Jadi Anda tidak usahlah punya keyakinan-keyakinan yang jelek ini. Anda tidak boleh kita prasangka-prasangka seperti itu. Tidak ada. Tumbal, istilah tumbal tidak ada di dalam Islam. Yang ada kedzaliman itu. Enggak boleh. Tumbal jangankan manusia, Anda perlu. Kalau kepala kerbau itu dibikin sop, jangan dijadikan tumbal. Sayang dong, kasih sini tak buat sop. Sop kepala enak banget tuh ya. Otaknya dibelah itu langsung jadi otak-otak gitu apa? Ah ya. Ngiler. Enggak ada yang membuatnya. Jangan rezeki Anda tenggelamkan di laut, tidak. Kalau Anda niatnya ada kerbau mati dalam keadaan keracunan, maka Anda celupkan di laut biar dimakan ikan, begitu. Bukan masalah tumbal, punya keyakinan-keyakinan, enggak ada itu sebenarnya ya. Tolong, tidak ada tumbal-tumbalan, enggak ada dalam Islam. Yang ada adalah apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bisadaqati." Kalau ingin mengobati orang sakit, sedekah. Tolaklah balak dengan sedekah. Sedekah tumbal. Anehnya tuh orang Islam ada yang percaya, Anda ini bagaimana? Itu kezaliman. Kalau percaya nanti rumahnya dijadi cari tumbal juga. Bicara tumbal, saya masih ingat waktu kami masih umur 7 tahun. Kami umur 7 tahun, tidak tahu di Indonesia Raya ini berita tentang pertumbalan. Sehingga kalau di Jawa Timur ada istilah pek-pekan. Awas, anak kecil jangan keluar, nanti diambil orang dijadikan tumbal.
masih pepean enggak tahu. Ini bukan di wilayah Islam insyaallah. Pepean dipek orang tuh enaknya. Enggak ada ya? Umat Islam enggak boleh percaya itu semuanya. Kalau ada anak Anda yang meninggal tadi, Anda yakini bahwasanya selagi dia belum balik tidak ada dosa, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah, dan dialah yang akan melayani Anda di surga nanti. Dia jadi pelayan Anda di surga, bersama Anda di surga, bukan jadi pelayan iblis, pelayan setan, bukan. Tidak ada itu semuanya. Tolong membangun keyakinan yang benar. Anda tidak boleh percaya tentang pertumbalan itu, hati-hati, tidak ada semuanya. Tumbal dalam Islam bukan istilahnya tumbal sebetulnya. Untuk menolak bala adalah dengan sedekah, dengan berdoa, ya. Ada kan doa tolak bala? Rabbana atina, itu sampai kelanya sudah sapu jagat. Baik, itu saja insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Albaja TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.